Jumpa kembali dengan saya Elisa dalam Beauty Fashion. Kali ini saya berada di MK Cafe dan dari tempat ini saya ingin berbagi tentang serba-serbi salon. Yuk kita lihat. Halo, jumpa kembali dengan saya Elisa. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda semua mengenai bagaimana cara membuat variasi sanggul. Yuk kita ikuti langkah demi langkah, step demi step, sehingga Anda semua bisa jelas bagaimana cara membuatnya dengan baik. Kita ikuti yuk langkahnya. Pertama, kita sisir rambut dengan baik. Kemudian kita bagi rambut menjadi tiga bagian. Perhatikan. Belakang, ya. Bagian belakang dari depan sampai ke belakang dan kita ekor kuda. Kemudian untuk yang samping, perhatikan juga yang di sebelah sini. Dan kita bagi seperti ini, dan rambut belakang juga sudah kita ikat ekor kuda seperti ini. Langkah berikutnya adalah ya, perhatikan seperti ini. Langkah berikutnya, ya, kita ukur kira-kira segini. Kemudian kita ikat. Seperti ini. Ya.
masukkan ini ke dalam. Ya. Kita masukkan. Seperti ini. Kemudian kita ambil.
mudah bukan? Semoga ini berguna bagi semuanya. Dan jika ada komen atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Elisa, terima kasih dan sampai jumpa.